Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mukiti Channel. Oke, selamat sore buat sahabat-sahabat Mukiti Channel dimanapun anda kalian berada. Semoga baik-baik saja tentunya, lancar kerjanya, lancar prosesnya, lancar rezekinya, lancar prosesnya buat kawan-kawan yang mau proses pembayaran kompon atau proses pembuatan SPLP. Oke, seperti biasa sebelum mulai saya ingatkan dulu buat kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu sebagai tanda sokongan untuk mensupport channel ini agar bisa lebih maju dan berkembang, dan tentunya bisa selalu update info-info terbaru. Oke, hari ini adalah hari Minggu sore jam 4:30. Suasana Imigrasi Putrajaya hari ini sudah sangat ramai, dan itu lorong antrian sudah penuh sampai belakang, ya kan. Jadi buat kawan-kawan yang mau proses untuk bulan-bulan ini, silakan datang pada jam 3 atau jam 2 siang. Karena apa? Semakin dekat dengan bulan 12, maka semakin banyak permohonannya dan semakin banyak orang yang berantri di situ. Tidak kira bangsa, Indonesia, Bangladesh, India, Nepal, Myanmar, Nigeria, semua kumpul jadi satu. Jadi nanti kawan-kawan agar tidak kaget, ya kan, karena di situ berbagai bangsa, berbagai jenis kumpul jadi satu. Jadi saya sarankan untuk kawan-kawan yang kondisinya kurang fit bisa pakai masker untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang menular. Oke, semoga info ini bermanfaat, dan saya berpesan kepada kawan-kawan sebelum kesini, dicek dulu betul-betul berapa hari lagi kamu terbang, karena yang dikhawatiri sudah sampai sini nanti ketolak. Karena apa? Karena jarak terbangnya masih kurang 7 hari atau 6 hari, dan di sini yang diproses adalah kurang dari 3 hari. Jadi kurang 4 hari kamu datang ke sini sore seperti ini, kemudian beratur, nanti besok pagi pukul 8 lebih nanti akan dibagi nomor antrian untuk proses pembayaran kompon. Dan satu lagi perlu diingat, ya kan, kalau boleh ke sini itu semua file-file mulai dari tiket atau fotokopi paspor jangan dilipat dan dimasukkan dalam map clear yang putih itu, jadi yang map transparan, jadi agar senang nanti untuk penyimpanan dokumen kawan-kawan. Dan apabila tidak bawa dari rumah, nanti di sini ada yang menjual, dan di sini nanti bosku tinggal bayar 5 ringgit dan persyaratannya tidak boleh dilipat. Oke, semoga info ini bermanfaat, ya kan. Jangan lupa di like ke atas apabila suka dengan video ini, dan jangan lupa di share ke kawan-kawan agar info ini tersampaikan kepada kawan-kawan yang belum mengetahui. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DKI sukses.